Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama jadi di Sri FM Jawa Timur di Kajang Hati. Hai, apa khabar semua di kakak saya sobat Yeli. Malam ini 9 Ramadan 1444. Jadi malam ini Yeli kesempatan lah untuk singgah di satu kedai colek lah. Awak kata Kelantan ni suhu lah malam-malam Ramadan ni. Kedai colek iaitu di Payu Rindu. Jadi Yeli ingin syur lah pada peminat-peminat colek apa yang ada di Payu Rindu lah. Okey. Kita saksikan video makanan-makanan juara-juara conek yang ada di Payung Rindu. Okey, jom saksikan video seterusnya. Okey, beginilah suasana ataupun kedai di Payung Rindu. Okey, yang dia akan membawakan kepada adik-adik menu-menu yang ada di Payung Rindu. Orang panggil conek di bulan Ramadan. Okey, kita tengok di hadapan ni adalah barisan-barisan orang panggil gabrian ni. Sosis-sosis kita lah lebih kurangnya. Ataupun nama ke apa dia ni panggil ni. Gitulah sosis-sosis campuran-campuran. Nama ini adalah ni, antara menu utama juga lah conek di bulan Ramadan. Tu nak buat topik dia sedang duduk semak-semak ni. Okey, yang seterusnya ini proses. Ini barang-barang kakak dana iaitu suruk, pelepung, lipong. Dan koput tak ada nak tutup lagi kerana raya ni marawan. Ada popnya, popnya. Dan ni antara favorite jugalah iaitu conek buah. Conek buah campuran-campuran. Dan semestinya kerang. Kerang antara menu utama juga. Conek di katak. Dan ini yang panggil ibu dia lah iaitu ayam, conek ayam. Dan koput. Jadi inilah conek-conek yang disediakan oleh pihak Payung Rindu. Jadi adik kakak-kakak yang minat untuk bersama dengan sahabat-sahabat ataupun dengan keluarga untuk makan conek selepas-selepas pada semayang, bolehlah singgah di Payung Rindu. Taik saja di Google Map Payung Rindu. Sampailah insyaAllah boleh menikmati juadah yang telah disediakan di Payung Rindu. Okey, Ayali akan bawa tempat duduk pula. Okey, tempat duduknya memang memuaskan lah. Orang panggil tu dia memang luas, menarik dan selesa. Tempat parkingnya juga pun selesa. Ini dipanggil Payung Rindu. Inilah payungnya yang begitu besar, dipanggil Payung Rindu. Okey, ini antara customer yang sampai awal. InsyaAllah memberi keselesaan kepada pelanggan-pelanggan yang ingin menikmati conek di Payung Rindu. Jadi setakat ini saja sedikit perkongsian aja ni mengenai conek yang disediakan di Payung Rindu. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.